warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun. Bersama saya lagi Novelia Yulisin Sanggem di program podcast Cao Ekam. Kali ini kita ada di segmen bisnis. Sudah hadir di studio kita seorang ibu yang sangat manis. Iya, beliau dari Natar, dari komunitas Entra 19 Natar. Beliau membawa produk yang sangat luar biasa berupa homemade rajutan. Diberi nama produknya adalah A2N. Iya. Apa kabar Mbak Aan, Bu Aan, apa nih panggilannya? Mbak ya, soalnya masih muda, guys, kayak saya. Mbak Aan, gimana kabarnya selama pandemi COVID-19 ini? Rebahan? Ya, atau rajut tetap? Mau nonton TV, ngerajut kadang. Tidur juga ngerajut nggak? Iya. Panik. Oh, nggak sebelum serem. Udah apal nggak? Udah apal. Biasanya ya, kalau yang sudah terbiasa itu kayak tidur aja perasaan lagi ngejahitin. Merasa nggak kayak gitu? Sejak kapan Mbak Aan ini menggeluti bidang rajut? Kalau ininya udah satu tahun. Ini warisan nenek moyang atau baru belajar? Itu kan dulu kan pernah tuh belajar ikut rambut gitu. Zaman dulu ya. Nah, setelah udah ini nih mau usaha kayak gini nih ngeliat di YouTube. Tutorialnya. Oh, jadi otodidak, nggak ada pelatih gitu? Nggak ada. Kalau nggak ada pelatih khusus kan bayar. Iya juga. Kalau hitungan setahun artinya ini produk corona bukan? Atau ya. Setelah corona? Iya. Produk corona ya? Iya. Iya. Soalnya kan tadinya usaha jual aksesoris motor gitu. Oh, aksesoris motor. Terus kena dampak corona akhirnya beralih ke. Tapi yang aksesoris masih? Masih, tapi udah pulang ke rumah, nggak dijual di toko lagi. Oh gitu, iya. Memang dampak corona ini memang benar-benar buat kita ini ya terpuruk. Benar, semua produk yang setahun pasti ini adalah produk corona. Sambil rebahan, sambil buat rezeki ya. Sambil duduk-duduk, iya. Produk corona ini diberi nama A2N. Kenapa pakai A2N? Ya karena kan Aan gitu. Oh, Aan, ya, nama. Jadi nggak pakai nama anak gitu? Belum punya. Oh, belum punya suami? Ya, punya. Punya. Guys, agak ragu saya. Suami mau punya atau ada dua gitu? Itu enggak ya. Jelas. Yang jelas suami punya. Maksudnya apa, udah menikah gitu ya? Iya, iya, tuh sayang saya rupanya. Iya, suamiku kenapa? Oh, gitu. Suami sayang saya, maaf ya. Jadi belum punya anak ya. Biasanya sih orang yang buat produk ini pakai nama anak. Kenapa nggak pakai nama suami? Ya kan panjang. Oh, panjang singkat kan. Oh iya, nanti diambil alih juga diingat sama suaminya gitu. Ya. Atau enggaknya yang dia ngerajut duitnya di suami enggak gitu. Enggak lah ya, biasanya terbalik, guys. Iya. Duit suami duit istri. Iya. Iya, rupanya nama produknya dari A2N itu adalah nama langsung dari yang ownernya, ya. Jadi biar bisa di seperti ingat kalau singkat. Jadi pas pakai itu, oh ini punya Mbak Aan, gitu. Iya. Mbak Aan gitu ya. Nah, apa aja nih produk-produk yang dibawa Mbak, yang sudah dihasilkan di A2N? Ya paling bu, tas-tas ini masker kan. Masa pandemi kan banyak nyari masker nih. Oh iya, ini maskernya lumayan tebel ya, guys. Iya. Ini jangankan corona, guys, badai aja udah enggak juga ya. Lapisan gitu. Tuh keren, guys. Iya. Tuh. Jadi, ya ampun, ini lucu-lucu gimana gitu ya, kayak saya. Iya. Wah, ini ada. Nah, ini ada warnanya tabib tuh. Kan warna ungu. Kalau ini talinya yang pasangan sama ini. Oh iya. Iya, ini baru tahu, guys, dari Mbak Aan tadi namanya konektor. Konektornya masker. Nah, kalau talinya itu, kalau ada talinya gini enggak, dia pakai karet aja. Ya, ini sudah langsung, guys. Untuk pakai jilbab yang di luar ya. Kalau yang pakai untuk enggak pakai jilbab ini enggak ada stoknya. Oh, tapi kayaknya ini khusus untuk wanita, guys. Maaf yang laki-laki ya, kayaknya Anda terlalu lucu pakai beginian ya. Ada yang polos sih. Ada yang polos. Oh iya, kalau polos boleh lah ya.
Iya, benar nanti request ya yang kalau tas-tas juga banyak untuk cowok bisa. Oh iya. Ini tasnya kebetulan yang dibawa yang khusus perempuan ya. Ini tas ini nih untuk ukuran dompet kalau nggak salah. HP. Iya, ya, dompet, HP, terus ini stoknya bawa dikit orang nggak ada stok, Mbak. Baru selalu pesan-pesan gitu. Oh, by request, guys. Nah, selain yang dibawa ini tas dompet atau tas HP ya. Oh, ada masker, ada konektor, apalagi yang biasa di request oleh konsumen. Ya itu lah paling tasnya model-model lain gitu. Model yang ada selempang gitu ya. Selempang ada yang gede untuk kondangan itu. Kondangan. Iya. Ini dari apa sih Mbak bahannya, Mbak? Bahannya dari wool. Ini, dari apa? Polycherry. Mereknya boleh nyebut mereknya. Enggak apa-apa. Oh iya itu. Nanti kamu pasang iklan ya. Benang katun. Apa tadi itu namanya? Benang katun. Polycherry. Ada yang dari nilon, ini yang produk nilon. Nilon, ada nilon. Iya, talinya beda. Ini kalau kata saya benang wool bukan sih, bukan ya? Bukan, beda. Oh, beda ya. Oh, namanya Polycherry. Iya, mereknya itu. Mereknya Polycherry. Mm-hmm. Tapi benang apa, Mas? Benang katun. Katun. Jenis katun ya, oh, kalau yang katun. Ini yang paling pas itu. Kalau yang ini dia jenisnya nilon. Ini nilon. Oh, nilon ini lebih tebal ya. Mm-hmm. Mm-hmm. Kalau macam benangnya banyak, Mbak. Oh, macam-macam benangnya banyak. Mereknya juga banyak kali ya. Iya. Ada yang merek-merek. Wah keren, lucu-lucu lagi guys. Dalam satu pembuatan tas dompet lah. Memakan waktu berapa lama? Aku tuh kan kalau ngerajut gini kan masuk seni ya. Jadi kayak orang mut-mutan juga. Iya, mut-mutan. Kalau ada yang seminggu, kadang sehari keluar. Kadang sebulan gak buat ya? Nah, iya. Kalau lagi gak senggar sih suasana hati. Tapi kalau lagi suasana hatinya sedang baik, bagus banget perasaan itu ya. Tapi kalau misalnya lagi moodnya lagi jelek, itu padahal udah bagus ya. Tapi kita yang buat itu biasanya, ya apa sih yang kurangnya ya ini gitu. Karena moodnya lagi jelek. Soalnya definisinya Mbak, kan dihitung juga ini. Pakai hitung juga ya. Itu kan misalkan 3-3 gitu kan. Jadi dia tuh nanti biasa mama ngitung Mbak. Selalu berhitung sama mama. Kayaknya bapak-bapak juga gitu. Iya. Nah, ini sama ya? Sama. Oh, keren. Cuman motifnya aja yang beda. Motifnya beda. Kok saya ini rasanya namanya cak ke belakang karakter ya? Karakter. Oh iya, ini karakter. Ini apa namanya kalau anak-anak sih Pombok. Kadang Doraemon. Kadang Doraemon. Ini siapa saja sih yang sudah pesen ini? Ya, anak-anak apa memang dewasa? Dewasa ibu, sudah ibu. Ya. Paling laku yang mana? Masker ya? Masker ini. Sekarang. Masker ya? Soalnya kan banyak dibutuhin orang. Iya, maskernya keren tebel. Kondangan jatah pakai masker. Iya, ini itu saya bilang tadi. Ini ya tebel banget, guys. Jangankan corona, badai aja lewat ini. Tebel banget. Nyaman. Tuh lembut lagi, dingin lagi, adem ininya ya. Apa namanya katun. Bahan ininya itu? Apa ya? Katun. Belakangnya ini apa filternya? Apa? Puringnya. Puringnya. Puringnya itu dingin adem. Keren. Bahannya alis ya, karena kan untuk mulut kan. Iya, harus lembut itu. Benar sih. Kalau kasar tambah ini tambahnya bukan yang corona, pingsan karena bau mulut guys. Iya. Tadi sudah bicara soal kendala ya, enggak ada ya. Kendalanya tergantung mood, guys. Nah, kalau misalnya nih pengen pesan nih ya. Tapi sebelum pesan saya ini aja dulu lah. Pemasarannya sudah sampai mana nih? Sudah merajalela kemana selain di Natal? Belum, ya sekitar Natal lah kali. Sekitar Natal. Pernah sekali dulu temen orang Bekasi karena kenal aja kan lewat online itu pernah sekali itu yang paling jauh. Itu pesen apa? Pesen tas. Tas. Oh sudah nyebrang guys. Jaman dulu tapi. Oh jaman dulu baru sekali kan, tapi jaman dulu entah saya hitung dulu. Sudah lama sekali ya. Corona ini. Oh iya. Iya udah setahun lewat guys. Kemarin dua tahun kemarin 2020. Iya. Sudah sampai ke Bekasi ya, tapi banyak di sekitaran Natal. Iya, banyaknya ya kalau sini. Mungkin karena cuma satu orang lah, oh, iya. Baru jauh itu. Mungkin kawan-kawan belum ada yang tahu sih ya, ini ada tas, ada masker rajut. Ya kan, biasanya sih sekarang ini lagi dominan masker tapis yang ya, dikenal ya. Tas tapis. Masker berbentuk rajut ini masih belum
terlalu terdengar booming telinga masyarakat. Kalau di sini, tapi kalau daerah lain ada. Oh itu ya. Iya, daerah kayak apa di Jawa gitu ya. Oh Jawa ya. Oh iya, makanya cek kan dia cek YouTube. Sudah loh. Iya cek YouTube sudah. Kita yang ada terbelakang kayaknya. Kalian saya enggak. Oh maaf. Ya ini kan tutorialnya juga nyari di situ kan. Iya. Nah Mbak, pemasaran A2N ini selain mungkin by kontak ya, ada yang telepon gitu, ada media sosialnya? Ada. Di apa tuh? Di A'an Antik. A'an Facebook-nya. Antik. Facebooknya. Kalau IG? IG-nya A'an Antik juga. A'an Antik. Nah kalau sahabat cowok Eka mau pesen langsung, males nih DM apa inbox, kalau nomor WA-nya berapa nih? Nomor WA-nya 0813-22-62-6884. Nah terus kalau misalnya nih pengen langsung ke rumah produksi, pengen lihat Mbak A'an ngerajut, iya kan, membuktikan kelihayan Mbak A'an, itu kemana nih? Itu di Sukarame Haduyang. Sukarame? Sukarame Haduyang Branding. Haduyang. Oh, ada juga ya datang Sukarame. Saya pikir ini kan Sukarame di Lampung. Ada dua tuh. Sukarame Haduyang Branti. Oh, di Branti, guys. Nah, kalau kamu masih kebingungan cari alamatnya, tinggal cari hubungi komunitas Sentra 19 Natar. Itu di semua ada produk-produknya, bisa kita lihat di sana, termasuk dari rajut A2N. Nanti bisa kalau nggak salah tuanya itu Mbak Yus ya, Mbak Yus bisa anter, ya kan? Cepet-cepet ya anter ke rumah Mbak A'an. Iya, bisa lewat sana juga iya. Iya. Dekat mana dengan komunitas atau lebih jauh? Dekat rumah Mbak Yus. Oh gitu. Oh ini enggak, apanya? Rumah produksi rumah Mbak A'an dengan. Kalau rumah Mbak Yus kan di ini, di mana? Dekatan Natar. Natarnya ya. Oh iya, jauh lagi ya. Oh iya, jauh lagi. Iya, ini kan masyarakatnya lagi banyak yang di PHK nih ya, yang banyak yang nggak lagi kerja. Nah, kira-kira buka reseller nggak untuk ini? Buka, buka ya. Harganya di bawah harga ini ya. Nah, kita bicara harga nih. Nah, kira-kira harganya itu berapa? Bukan harga reseller ya, guys. Jadi kalau sahabat cowok Ekam ingin jadi reseller, tinggal telepon langsung, DM, inbox Mbak A'an. Jadi bisa berapa sih, gitu kan? Nah, kalau harganya? Yang mana? Yang masker 25.000 guys, macam-macam ya? Iya. Walaupun bentuknya apa? Talinya tinggal milih juga tetap. Jadi kalau misalnya talinya ini, terus konektornya ini juga tetap 25 atau bisa? Enggak, tetap 25. Kalau bahannya yang sama ya. Tapi kalau yang bahannya ini jual pisah, yang tali bahannya nilon. Antara nilon dengan yang katun beda. Ya. Oh, gitu. Ini 10.000. Oh itu bisa. Oh iya, 10.000 benar. Nah kalau tas nih, ini beda-beda kayaknya tasnya ya? Beda bentuknya apa ini aja, harganya? Harganya sama aja. Oh harganya sama, ini berapa Mbak? 65 ribu, kalau ini sama ya? Sama aja. Karakter begitu juga? Karakter 35. 35, karena lebih kecil juga guys. Iya. Nah kalau yang lebih besar lagi tuh, tas rempang tuh, yang biasa ada sampai 200 itu. Ada sampai 200. Paling tinggi sendiri. Biasanya berapa itu? Ya, yang sudah pernah 300 lah. 300 ya. 300. Untuk bahan-bahan susah mencari? Enggak, soalnya nyari di ini online banyak, sekarang ada. Sebenarnya lebih murah beli online, tapi apa beli di pasar Mbak? Kalau tergantung, kalau beli online itu kan harus isinya banyak ya. Kalau beli di kanan kan kita ini ongkos itu. Ongkosnya ya. Iya juga kalau beli selusin, ongkos kirimnya juga. Iya kan, gitu. Lebih baik pasar ya. Bisa pilih. Kalau beli dikit bisa di pasar. Oh iya. Di pasar ya di kanan. Sekarang kan banyak. Iya benar banyak sih sekarang ini. Tapi memang sebenarnya online ini lagi booming di para mak-mak. Dikit-dikit sekarang Shopee. Males ini apa males keluar ya sekarang ini. Alasannya kan corona juga ya. Oke sahabat cowok Ekam, bagi kamu yang ingin pesan dari produk A2N berbagai macam rajut, kamu bisa cek deskripsi kita di bawah ini nanti di videonya. Bagi kamu masyarakat Lampung, rugi kalau nggak pesen rajutan Mbak A'an. A2N ya. Bella beli produk UMKM ke Lampung dari komunitas Sentral 19 Natar. Terima kasih Mbak A'an. Iya.
hari ini Mbak Aan, para pelaku UMKM itu banyak yang terpuruk oleh pandemi COVID-19, termasuk mungkin Mbak Aan ya, yang dari usahanya adalah aksesoris, aksesoris mesin ya, apa tuh? Motor. Wah, itu kan jauh ya, aksesoris motor sampai ke akhirnya karena ya akhirnya karena pandemi ini beralih ke usaha rajutan. Nah, berikan motivasi dong untuk para pelaku UMKM untuk tetap survive seperti Mbak Aan. Ya, pokoknya gini aja, gimana caranya kita tuh bisa menghasilkan karya aja gitu. Mau apa aja, mau dunia masak, mau dunia apa ini, kerajinan tangan, apa aja lah bisa kita jual produknya tuh. Iya, gasak terus. Iya, jangan takut dengan corona. Corona ini hanya COVID-19 ini hanya krimis, bukan badai, guys. Kalau nggak ada inisiatif, ya tambah terpuruk. Tambah terpuruk, iya. Mau di PHK, misalnya nggak punya kerjaan, ini banyak peluang. Silahkan hubungi Mbak Aan untuk menjadi seller. Pokoknya bakat kita dikembangin aja, apa aja. Iya. Mau lukis, mau apa. Iya, tetap berkreativitas. Nggak bisa berkreativitas, ada Mbak Aan. Ayo jadi resellernya. Iya, kan. Ini adem, guys. Aduh. Sip, mantap. Katun. Bahannya katun. Iya. Tadi mereknya apa? Iya. Bukan. Apa tadi? Policherry. 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 Wajib loh. Bayar iklan loh. Iya. Oke, Mbak Aan, terima kasih. Iya, sama-sama. Atas kehadirannya di studio Cowok Ekam. Sebuah kebanggaan bagi kami bisa menghadirkan Mbak Aan. Semoga usahanya maju, lancar, sukses, dan yang pastinya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Novelia Yulistin Sanggem bersama Mbak Aan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.